Saya tengok kat channel saya, ramai yang minta untuk review Redmi 8. Jangan risau, saya cover. Tapi mungkin dalam seminggu atau dua minggu lagi. Tapi untuk masa sekarang, apa kata kita buka kotak dulu Redmi Note 8 ni. Kita tengok apa yang ada kat dalam kotak ni. Jadi jom kita mula. Saya sebenarnya amat merindui peranti dari Xiaomi, tambah-tambah untuk line up Redmi Note. Iaitu kali ni dia ada Redmi Note 8. Kalau nak tengok kotak dia simple je, dekat bahagian kiri dan kanan ni dia tulis Redmi Note 8. Kat bahagian depan dia ada gambar Redmi ni sendiri, dan kat bahagian bawah kita ada spesifikasi dan juga warna. Yang ini saya beli 4GB RAM dan 64GB memori dan berwarna biru. Jadi kita buka kotak dia, tarik je kat bahagian atas ni. Sebelum saya terlupa, saya sebenarnya membeli peranti dari Malaysia Set yang mana ada stiker ni. So dia confirm ori lah. Okey, jadi kita ambil dulu. First kali kita ada sampul kecil kat bahagian atas. So kita buka sampul kecil ni. Mula-mula kita akan nampak SIM ejector tool. Okey, kemudian kita ada user guide dan juga warranty card. Kemudian Xiaomi Redmi ni dibagi satu soft case tak silap saya ni. Ah betul, soft case Luxina, dan dia macam agak tebal sedikit lah berbanding dengan peranti sebelum ni. Dan apa yang menarik dengan soft case ni, dia ada tempat tutup cas USB Type-C ni. Better lah daripada sebelum ni. Ok, sekarang kita tengok pula bahagian peranti ni sendiri. Ok, saya ambil dulu peranti ni. Ok, first kali dia ada satu balutan yang agak kemas. Ok, nice. Ok, ini dia Redmi Note 8 kita. Agak bagus juga, nampak macam premium untuk pertama kali saya pegang. So kali ni walaupun dia tulis made in China kat belakang, tapi ini ialah warranty Malaysia Set, jangan risau. So bahagian belakang ni nampak kaca yang keemasan. Dia punya fingerprint sensor ni agak kecil kat bahagian belakang, dan dia ada 4 kamera, quad kamera. Ok, jadi agak menarik. So kita tengok lagi kat bahagian bawah kotak ni, kita akan diberikan satu jenis adapter 2 pin. Agak tak best dia bagi 2 pin. Dan dia punya output dia ialah 5V 2A. Ah, bukan fast charging lah. Tak apa. Tak lupa juga Redmi memberikan kabel USB Type-C. Jadi agak menarik. Redmi Note 7 pun dah guna Type-C. Jadi Redmi Note 8 takkan nak tiba-tiba guna micro USB. So baguslah daripada Redmi. Jadi aksesori yang diberikan oleh Redmi kali ni taklah terlalu banyak dan biasa sajalah macam peranti-peranti mereka sebelum ni. Jadi saya nak buka dulu bahagian depan ni. Sekarang saya dah on Redmi Note 8 ni. Jadi first kali anda akan tengok dia menjalankan MIUI 10. Tapi jangan risau, dia ada je update untuk MIUI 11. Jadi kita set up dulu peranti kita ni. Jadi saya dah set up Redmi Note 8 saya, dan dia kelihatan sebenarnya agak cantik lah. Tapi dia punya design tu, dia tak lari macam Redmi Note 7. Itu yang agak macam bagi saya macam alah biasa je. Tapi apa yang menarik lah, dia ada rekaan yang agak premium, dan dia agak berat sedikit. Tapi dia masih lagi ada IR Buster kat atas. Itu yang menarik, dan itulah signature untuk Xiaomi ataupun Redmi. Apapun, kalau anda beli Redmi Note 8 ni, pastikan anda update terus ke MIUI 11 lah. Sebab iyalah, kalau anda buka terus daripada kotak, dia akan ada MIUI 10.3.5. Jadi apa yang best sangat tentang Redmi Note 8 ni, bukan kita ada Redmi Note 7 dah ke? Yang itu pun dah cukup padu kan. Ok, sebenarnya untuk Redmi Note 8 ni, dia lebih fokuskan pada kamera 48MP dia, dan juga dia ada depth sensor, yang mana kamera Redmi Note 8 ni dia ada 4 dekat bahagian belakang ni. Jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang kamera dia, anda kena tonton video review nantilah. Saya akan buat dalam mungkin dalam masa seminggu akan datang. Dan jika anda seorang peminat peranti Xiaomi ataupun Redmi, mesti anda akan terkenang dia punya IR Blaster. Jangan risau, dia ada lagi sertakan IR Blaster, dan juga dia ada Corning Gorilla Glass 5. Ya, bukan saja dekat bahagian depan, tapi dekat bahagian belakang pun dia ada Corning Gorilla Glass 5. Memang padulah daripada Redmi kali ni. Apapun, jangan lupa untuk menonton video review saya yang saya akan rilis dalam masa terdekat. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.